Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi ya, tentang seputar tanaman serut ya. Tentunya di kesempatan suasana hari ini kita bareng berbagi tentang pengalaman, tentang informasi, tentang seputar tanaman ya. Jadi buat Anda semua pecinta tanaman serut A sampai Z dan semuanya, semoga informasi ini sangat bermanfaat buat Anda semua. Jadi ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya tentang tanaman serut ya. Dari awal sampai akhir, dari penanaman sampai pertumbuhan sampai bermacam masalah ya. Jadi buat Anda semua banyak permasalahan tentang cara penanaman serut. Entah itu dari daun, terus jamur, media dan lain-lainnya. Jadi ini saya bakal tunjukkan tentang tanaman serut ini yang disungkup ya, ini lama ya. Sekitar satu bulan lebih ya ini. Satu bulan lebih. Dan kemungkinan ini untuk penyiramannya itu gimana ya, kalau posisi penyungkupan seperti ini. Kalau ininya posisi kering, karena ini kan di musim kemarau ya, alhamdulillah kemarin hujan ya. Ketika untuk penyiramannya itu gimana ya? Jadi biar tanamannya itu enggak stres ya, enggak stres ya. Jadi usahakan jangan sungkup ini enggak usah dibuka, contoh seperti ini nih. Nah, ini pas pengecekan kita itu harus benar-benar kontrol tentang tanaman serut yang disungkup ya. Ini khusus buat pemula, biar tanaman serut Anda itu pada subur-subur semua. Oke, jadi gini caranya nih. Nah, jadi kita ambil ya wadah air ya. Contohnya itu seperti ini, saya sudah siapkan. Jadi untuk penyiraman posisi tanaman serut yang disungkup ya. Usahanya jangan dibuka ya. Jangan dibuka. Terkecuali sudah dibuka, ya, maksudnya sudah separoh dibuka, itu mungkin dari bawah. Jadi intinya biar enggak stres ya. Jadi kita sediakan wadah air seperti ini. Kita angkat, kan posisi bawahnya kan bolong ya untuk pembuangan air ya. Jadi kita taruhin aja di sini nih. Udah, seperti ini. Nah, ini untuk penyiraman ya. Biar posisi tanaman serut ini enggak stres ya. Mungkin banyak orang kenapa kok bisa gosong ini itu segala macam ya, karena posisi daunnya itu karena menempel, bukan masalah menempelnya, tapi posisi medianya itu gimana. Ini semuanya pada menempel semua tuh. Nah, ini juga menempel, tapi ada yang gosong ada yang enggak ya. Kalau memang faktor daunnya itu menempel sama plastik, mungkin ini semuanya pada gosong semua. Pada gosong semua. Kalau memang itu faktor-faktor daunnya menempel di plastik, tapi ini ternyata enggak. Bukan masalah daun menempel di plastik itu bukan suatu masalah ya. Jadi pada intinya karena faktor media terlalu panas, kemungkinan di dalamnya itu uapnya itu panas ya. Jadi bisa jadi ketika pas posisi tunas itu bisa mengering ya. Ya, contoh udah ini nyata ya. Ini real nyata tuh. Ini pada menempel semua ini juga tuh. Nempel ya, tuh banyak yang menempel. Tapi enggak ada yang gosong. Ya, enggak ada yang gosong. Tuh. Nah, ada yang separohnya juga ada yang gosong. Ya kalau faktor posisi daun menempel di plastik, nanti gosong semua, tapi ini enggak ya. Itu bagian. Ya. Jadi kemungkinan kalau untuk penyiraman di dalam sungkup lakukan seperti ini ya. Atau sebaiknya ketika pas kita penanaman tentang tanaman serut ya, kasihlah seperti ini. Jadi biar ketika pas kita menyiram itu langsung di sininya aja yang kasih air ya, kasih air, nanti juga akan seger, akan tumbuh bagus, akan tumbuh bagus ya. Ada berapa, 13 belum yang dikeluarkan, ada 5 lagi ya, kemungkinan ini buat
inspirasi buat Anda semua, informasi tentang pengalaman serut yang gimana caranya untuk penyiraman ya. Jadi banyaklah macam-macam cara ya tentang pengupdatean atau penguploadan tutorial tentang tanaman serut ya. Tapi alhamdulillah sekiranya ini bermanfaat buat Anda semua, silakan. Saya senang kalau serut Anda itu subur-subur. Bahkan ini terlalu tanahnya terlalu subur, ini banyak rumputnya ya. Kita cabutin dulu. Ini posisi sangat subur. Sama ini penyiramannya nanti di kasih air satu hari sekali, hari satu hari juga ini sudah basah ya. Satu hari kita angkat ya, angkat. Ntar ganti, syukur-syukur ada semua ya. Ini wadahnya seperti ini nih, buat penampungan air ya. Jadi posisinya itu seperti ini. Dan makanya saya itu jarang gagal ya. Ya sebagian kemungkinan gagal, terus mencari solusi dan belajar gimana caranya untuk merawat tanaman serut itu ya. Itu harus benar-benar merawat dengan baik. Soalnya mendongkel itu sangat capek. Nah, ini. Apalagi seumpama pas disungkup tuh susah banget untuk keluar tunas ya. Pas posisi disungkup nggak keluar-keluar, lakukan ya. Lakukan bawahnya itu kasih seperti ini, lakukan seperti ini ya. Biarkan saja. Insyaallah akan keluar tunas. Ini sama ya, jalannya itu susah keluar tunas, tapi ini sudah mulai keluar. Nah ini, ya, keluar. Ini usianya sama seperti ini. Ini sudah lama, ini rumputnya sudah panjang-panjang. Dan masih ada lagi itu, yang ini sungkup satu, dalamnya itu tiga. Jadi nggak bisa saya ambil nanti pas nantinya posisinya itu goyang ya. Dibiarkan saja. Kalau posisi yang seperti ini ya kemungkinan taruhnya di sini mini. Ya, sudah nyampe ke atas. Ini udah saya update atau upload sebelumnya ya. Dan ini. Tuh. Ini kalau faktor daun menempel di plastik kosong itu bukan suatu masalah. Ini bukan karena daunnya menempel ya, bukan daunnya menempel, enggak masalah bagi saya. Yang enggak tahu kalau bagi yang lain sih, tapi bagi saya mau menempel mau kagak, yang penting kita benar-benar menjaga dan memeliharanya dengan baik ya. Tuh menempel tapi enggak ada yang kosong kan. Terus permasalahan jamur itu, kalau jamur putih-putih seperti ini, pemecahan batang serut ya, itu bukan suatu penyakitnya. Dan kalau posisi atas, posisi jamur seperti ini, ini tuh kayak jamur kan. Nah, nggak apa-apa, ini bakal mengering ya. Ini bakal mengering paling mengering segini ya, nggak apa-apa, nggak bakal ke bawah kalau posisi ini sudah tumbuh. Subur-subur semua ya. Jadi buat Anda semua, semoga inspirasi ini atau informasi ini dari saya semoga bermanfaat. Dan salam satu jiwa, salam satu hobi. Jangan lupa buat yang baru like, comment dan subscribe biar tambah semangat dan kompakan selalu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan informasi tentang tanaman serut, biar pada subur-subur semua. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.